Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya. Kali ini saya akan menggambar menggunakan garis perspektif satu titik yang berada di bawah sudut kiri. Nah, itu nampak kecil di bawah sudut kiri. Hubungkan setiap sudut ke titik bawah itu di garis ya. Garis itu dihubungkan lagi ke titik bawah ya.